Halo guys, coba lihat apa yang saya review kali ini. Wow, ini lensa bukan sembarang lensa, juga bukan teleskop, tapi coba teman-teman lihat tulisan di bodinya. Ini adalah lensa Astrograd. Dan ini adalah barang termahal yang pernah saya review. Harga lensa ini bahkan hampir sama dengan harga kamera DSLM saya. Dan lensa ini juga nggak main-main, diperuntukkan kelas profesional. Jadi ini waktu mau belinya juga sudah dipikir benar-benar oleh Warkop Beta karena untuk pemakaian jangka waktu lama. Dan seperti apa detail-detail dari lensa Askar ini, mari kita buka segel. Yuk kita buka manual booknya. Dibuka dulu manual book. Ada apa saja? Dan inilah kelengkapan manual book yang didapatkan. Ini ada Askar Inspection Checklist. Jadi sebelum barang ini dikirim, ada centang untuk quality control-nya. Ya kayak cek kelengkapan parts-parts dan barangnya gitulah ya. Ini manual instruction-nya buat teman-teman kalau mau baca, silakan dipause saja videonya. Lalu ini ada garansi produk. Dan ini juga ada brosur. Saya buka ya brosurnya. Ini ada Askar series mulai dari FRA 300 Pro, FRA 400, FRA 500 dan FRA 600 mili. Ada stiker Askar, kalian dapat 3 buah stiker ya ini, Clear Skies, Askar Astrograd dan ya ini ada logonya Askar dan teleskop. Lalu juga dapat sertifikat dan di baliknya ada keterangan jangan menggunakan teleskop ini untuk pengamatan langsung ke matahari karena dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada mata Anda. Lalu dapat satu buah skru for bottom of focuser dan dua buah skru lagi dan satu buah kunci L. Langsung aja saya bahas lensanya dan ini sangat berat ya guys. Ya, bisa dibuat barbel, ini adalah barbel termahal. Coba saya pengen tahu bobotnya, secara data ini tertulis 2,56 kg, namun ketika saya timbang ternyata realnya adalah 3 kg. Wow, bahkan ini hampir 2 kali lipatnya lensa tele Canon saya. Ini adalah lensa Canon 70-200 f2.8 ditambah dengan extender 2 kali, jadi ini 400 mili ya, sama-sama 400 mili, dan ini pun beratnya hanya 1,8 kg saja guys. Nah, ini adalah model parameternya, tertulis Askar FRA 400 5,6 APO Quintuplet Astrograd made by Substar Optics. FRA ini adalah singkatan dari Flat Field Refractive Astrograd. Kalau di Indonesia kan jadi aneh, Astrograd Refraktor Bidang Datar. Kenapa bidang datar? Nanti akan saya jelaskan. Focal length-nya 400 mm F56 APO Chromatic Quintuplet Astrograd. Kita ke bagian depannya sekarang. Ini landscape-nya saya buka dulu. Ya ini bahannya logam kokoh berwarna satin merah. Ya, ya ini merahnya keren, saya suka. Lens hood-nya ini juga tebel, bahannya dari logam. Ini nggak bisa dilepas ya, cuma bisa dimajuin sedikit. Lens hood-nya ini memanjangnya hanya sekitar 4,5 cm saja dan ini termasuk ukuran yang sangat pendek. Kalau dipakai pengamatan di gunung, lens hood ini kurang bisa melindungi dari embun. Jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri dari bahan plastik mica ya. Lensanya memiliki diameter 72 mm, sudah ada coatingnya dan lensanya ini sudah apochromatic ya, yang berarti memiliki 3 lapisan elemen lensa dalam satu grup. 2 dari 3 elemen lensa objektifnya ini sudah ED atau extra low dispersion. Apa itu extra low dispersion? Jadi extra low dispersion ini sangat bagus untuk mengurangi aberration chromatic atau cacat warna. Jadi sudah lensanya ini apochromatic, ada extra low dispersion, wah combo. Nah, apochromaticnya ini combo lagi ya, karena bukan apochromatic biasa, tapi ini quintuplet astrograd. Nah, ini akan saya jelaskan. Ada duplet, triplet, quadruplet, dan ini quintuplet yang berarti memiliki 5 lapisan elemen lensa. Hah? Hah? Kok bisa? Kok bisa 5 lensa? Padahal apochromatic kan 3 lapisan lensa. Karena lensa ini sudah integrated corrector element. Yang artinya sudah terpasang 2 tambahan elemen lensa lagi di bagian tengah tube lensa. Fungsinya adalah sebagai flattener atau mengkoreksi gambar
agar gambar yang dihasilkan tampak nyata dan tidak distorsi. Kalau teman-teman pernah ngalamin pakai teleskop, ya bagian tengahnya kok bisa fokus, tapi di bagian samping kok gambarnya kayak ketarik dan distorsi. Dengan adanya flattener atau korektor lens ini, membuat gambar yang dihasilkan fokusnya jadi merata hingga ke area samping lensa. Karena sudah integrated korektor elemen ini, maka lensa ini disebut sebagai lensa astrograph. Jadi tulisan FRA, Flat Field Refractive Astrograph ini juga karena ada tambahan dua korektor lens yang berfungsi sebagai flattener. Lensa astrograph ini dirancang sedemikian rupa dengan sangat apik dan berkualitas karena memang untuk tujuan astrofotografi. Sebagian besar digunakan dalam survei astronomi bidang luas di langit dan untuk mendeteksi objek seperti asteroid, meteor, dan komet. Warnanya, wah, warna dari lensa astrograph ini adalah merah putih. Wow, keren. Matching ya, matching sama sepatu roda saya. Maaf gak nyambung. Materialnya ini terbuat dari bahan logam kokoh. Ya, catnya ini pun juga tebal dan berkualitas. Merahnya ini juga merah metalik yang akan memberikan efek kilat jika terkena cahaya samping. Jadi terkesan mewah. Saya pegang ini 2 menit aja udah pegel nih tangannya. Dengan 2 buah multifungsional tube ring berwarna merah metalik. Dinamakan multifungsional karena memang ada banyak sekali kegunaan dari tube ring ini. Di kanan dan kirinya ini ada banyak lubang baut yang bisa kalian gunakan untuk menambah equipment dan aksesoris. Di bagian atasnya ini ada handle. Selain berfungsi sebagai pegangan tangan, ini juga bisa kalian fungsikan untuk meletakkan kamera kedua kalian. 2 jobs in 1 time. Jadi dalam sekali pengamatan kalian bisa mendapatkan 2 hasil foto sekaligus. Biasanya kamera yang kedua ini menggunakan lensa yang agak wet karena lensa askar ini sudah tele ya. Di bagian bawah ada dovetail plate berukuran 15 cm. Dan ukuran ini lumayan ya. Jadi kalian lebih leluasa saat balancing lensa ini di star tracker. Dan di bagian samping ini juga ada slot untuk meletakkan guider cam, ya ini dengan 2 buah screw. Sebelum lanjut ke bagian focuser, di sini ada sebuah baut berwarna merah, ya ini adalah focuser locking screw atau pengunci fokus. Jangan lupa dikendorin dulu agar tidak merusak panel lensa kalian. Dan hati-hati saat kalian mengendorkan baut focuser ini karena tidak ada stoppernya. Kemarin saat Warkop Beta memakai di lapangan, baut ini sempat terlepas dan terjatuh, ya untungnya tidak hilang. Dan coba saya lepas bautnya ini, dan teman-teman lihat, di bagian ujung baut ini terdapat bantalan atau disebut dengan nylon tip thumb screw. Tujuannya agar tidak merusak panel focuser lensanya. Focusernya sudah tipe dual speed Crawford focuser. Yang berwarna hitam gede ini normal speed dan yang warnanya merah ini untuk slow speed atau fan adjustment knob. Dengan panjang fokuser maksimumnya 5,5 cm. Sekarang kita coba ke bagian bawah fokusernya ya. Di sini ada banyak sekali lubang ya. Ini yang tengah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baut nomor 1, 3, dan 5 ini adalah baut untuk dipasang tambahan alat motor fokuser. Wah, jadi lebih profesional lagi ya kalau ada motor fokusernya di sini. Lanjut ke bagian belakangnya lagi ada 360 rotator. Jangan lupa dikendorin dulu baut pengunci rotatornya. Fungsi dari 360 rotator ini adalah jika kalian memasang kamera pada lensa ini, jika kameranya miring, maka ngelurusinnya pakai 360 rotator ini ya. Nah, jika sudah lurus, jangan lupa dikencengin lagi bautnya. Dan ini skrunya juga ada bantalannya, nylon tip thumb screw. Di belakangnya lagi ada 3 buah locking screw. Dan ada satu lagi locking screw di bagian paling ujung. Dikendorin dulu aja ya, agar tidak merusak panel-panel lensa. Jadi bagian belakang lensa ini banyak sekali parts-parts yang bisa dibuka untuk dipasang berbagai macam adapter sesuai dengan kamera atau kegunaan yang kalian inginkan. Saya buka yang paling kecil dulu. Jadi ini eyepiece interface-nya ukuran 1,25 inci untuk dipasang lensa eyepiece. Jadi difungsikan sebagai teleskop biasa. Nah, teman-teman lihat nih di bagian penguncinya. Ada sebuah sistem menggunakan ring plug di sini.
Kalau locking screw-nya ini kalian kencengin, yang ngejepit itu adalah ring plug-nya. Jadi ini baunya tidak merusak panel lensa epis kalian. Nggak ada tuh yang namanya epis bocel-bocel ya kalau pakai sistem ring plug ini. Nah, ini tadi screw-nya sudah saya kendorin, ini saya tarik aja adapter episnya, dan di sini ada lubang lagi untuk epis berukuran 2 inci. Karena lensa epis itu kan ada 3 macam ukuran ya. Jadi 0,96, 1,25 dan ukuran 2 inci. Biasanya yang ukuran 2 inci ini untuk teleskop-teleskop kelas profesional seperti teleskop GSO itu juga 2 inci. Dan 3 buah locking screw-nya ini juga menggunakan sistem ring plug agar tidak merusak panel lensa epis atau kamera kalian. Selanjutnya saya buka lagi, dan ini sistemnya putar ya. Ya, saya buka dulu, dan ini lubangnya gede banget untuk dipasang adapter M68. Nah, ini dia adapternya. Adapternya ini kalian dapat langsung dari paketannya. Bahannya ini sudah logam ya, jadi sudah pasti kuat menahan kamera kalian. Ini adalah adapter M68 to M48 4 piece adapter. Dinamakan 4 piece karena memang bisa untuk 4 jenis lubang. Ini adapternya akan saya lepas dulu ya. Nah, ini setelah dilepas, adapternya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah M68 to M54. Yang kedua adalah M54 to M52. Dan yang terakhir adalah M52 to M48. Sekarang ini saya pasang lagi semuanya, karena saya menggunakan yang ukuran M48 to M68. M68-nya ini untuk dipasang ke lensa Askar di bagian rotatornya ya. Ya, ini saya pasang dulu. Nah, ini kan adapternya maksimal di ukuran M48 ya. Sedangkan kamera saya ini ukurannya M42. Maka saya harus punya tambahan adapter. Ya, ini adalah adapter M48 to M42 for Canon EOS. Ya, saya buka dulu. Nah, penampakannya seperti ini. Saya pasang dulu di bagian belakang adapter M48 ya. Ya, ini M48 to M42. Nah, seperti ini baru bisa dipasang ke kamera Canon saya. Ya, jadi di sini ada warna merah. Pastikan warna merah ini menempel dengan warna merah yang ada di bodi kamera. Ya. Nah, ada bunyi klik, itu baru sudah benar ya. Kalau kameranya yang terpasang ini miring seperti ini, ya jangan lupa kendorkan bagian baut rotator 360-nya. Kalau sudah kendor, baru diputar. Kalau sudah, silakan kalian kencengin lagi baut rotatornya. Ukuran dari lensa Askar ini panjangnya adalah 33 cm. Dan jika fokusernya dimentokin menjadi 38,5 cm. Jika ditambah adapternya menjadi 45,5 cm. Lebar 14 cm dan tinggi 15 cm. Dan setelah dipasang kamera DSLR seperti ini, sekarang bobotnya menjadi 3,7 kg. Nah, untuk pemasangan setup ini ke tracker Latte V4, kalian harus mempunyai tambahan Swiss Arca. Ya, ini adalah Swiss Arca berukuran 20 cm. Ya, ini bagian plat dovetailnya saya lepas dulu menggunakan kunci L ukuran 5 dan saya ganti dengan Swiss Arca 20 mm. Lalu kalian pasang juga guidernya, camnya juga dipasang. Nah, seperti ini ya jadinya. Lalu sudah bisa dipasang ke tracker Latte V4. Untuk hasil pengamatannya akan saya sertakan di akhir video. Dan terima kasih supportnya untuk Warco Beta. Sekian dan semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ingin membeli lensa astrograph. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!
Yeah.